Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah kapak dual blade, kapak tomahawk dual blade. Ya kan kita unboxing sama-sama. Ini harganya, ini ya beda-beda tuh beda harga ya. Ada yang 200 ribuan, ada yang di bawah 200. Nah ini sekarang saya dapat harga yang ini harga 155 ribu ya. Karena di perjalanan jadinya gepeng. Nah, mari buka sama-sama. Ini dia. Kardusnya kita buang. Ini dia barangnya, berat sekali ya, berat. Apalagi kapak di bagian ini plastik. Ini baut kunci L. Jadi ini plastik, ada talinya, ini plastik, tapi kokoh ya, kuat plastik, tapi kuat sekali dan padat sekali, dan kayaknya nggak akan patah kayaknya, kuat sekali. Coba ya. Ini plastik. Dan mari kita lihat kita lihat ketajamannya. Kita lihat, nah kalau ini besi, full besi. Nah teman-teman, ini ternyata tidak tajam ya. Tajam ding. Tajam tapi tidak terlalu tajam. Tapi kalau untuk memotong dahan bisa lah. Untuk ini bahaya sekali kalau di tangan orang yang salah. Ini bisa digunakan untuk apa yang tidak benar lah. Mengancam orang, begal, dan segala macamnya. Jadi jangan sampai lah, mudahan. Nah, ini kita gunakan untuk memotong dahan atau keperluan-keperluan lain. Ya, tergantung keperluan lah. Ini untuk memotong dahan. Untuk memotong ya sesuai kebutuhan, entah itu untuk kita di ini ya outdoor, kita di hutan atau di mana saja. Nah kita akan tes di luar ya, yang jelas ini ketajamannya ya tinggal diasah lagi bisa lah. Cuman ini gagangnya ini plastik tapi keras sekali, keras, mudahan lah kuat. Tapi kalaupun ini rusak, kita bisa ganti gagangnya menggunakan besi. Ini kunci L, saya nggak tahu modelnya di sini. Yang jelas mungkin ini sampai sini ya. Besinya ini sampai sini, jadi ini kayak samurai di paku. Tapi ini pakai baut. Nah, mari kita tes di luar. Ya, sama-sama. Jadi ini barangnya. Nah, ini dia. Keseluruhan kayak gini. Nah, ini sarungnya. Masih. Nah, kayak gini aja yang dikasih gagang. Jadi bautnya ini di kayak pasak, kalau si samurai itu pasak ya. Nah. Oke, teman-teman. Kayak gitu. Yap, mari kita tes di hutan. Jadi kapaknya tuh kayak gini nih. Saya taruh di belakang. Pohon apa ya? Ya kira-kira kita bebas saja lah, pohon apa saja kita tes. Ini dia nih, kita tes.
Di mana ya? Kita tes di ini, pohon-pohonnya saya ini sayang semua, jadi kalau ditebang ini mangga ditebang kan sayang. Mana ya pohon yang gak berfaedah? Gak tahu ini pohon apa, gak tahu pohon apa namanya. Ini jelas kita tes pakai pohon ini. Nah, agak ini ya, terasa kurang ret, apa? Kurang, agak sedikit longgar, nggak tahu, mungkin buatnya kurang. Kita ambil di sini. Tajam ya. Ternyata worth it, teman-teman. Worth it. Dikit lagi. Cuman agak terasa ini sedikit longgar aja, kayak ada kurang apa ya, ada longgar sedikit. Dikit lagi, kita ambil dari sini. Sorry, nggak ada yang rekam jadinya kayak gini. Dah. Kita tes di mana lagi? Kita tes di. Yap. Coba buka. Kenyaman ya? Ini yuk. Nyaman terasa. Untuk muka nah, video diri intinya oke. Video diri intinya oke. Loki perani berepin perani kurang nama video YouTube saya dari konten. Ini belum ada, mata-mata. Nunduk kamera, ya pas lah.